Nah, inilah kedua mempelai juga pada siang hari ini.
Kami mohon untuk seluruh tamu dan keluarga besar untuk berdiri sejenak guna untuk menyambut kedatangan kedua mempelai. Dengan tampan dan cantik, kedua mempelai memasuki ruangan yang telah disediakan. Yuan Pecida, SP, tempat tanggal dia, Muara Amat, Muara Satu Geng, 1997. Riwayat pendidikan, Yuan menempuh jenjang pendidikan sekolah dasar di SD 2 Lebong Utara pada tahun 2003 sampai 2009 dan melanjutkan ke jenjang pendidikan SMP SMP 1 Lebong Utara pada tahun 2009 sampai dengan 2012 dan jenjang SMA di SMA Negeri 1 Lebong Utara pada tahun 2012 sampai dengan 2015 dan lulusan SMA Lubang SD Bengkulu pada tahun 2019. Dengan mempelai laki-laki, Nils Abudra, kelahiran Curug, 6 Januari 1995, beralamatkan dari Kota Curug dengan riwayat pendidikan SD Negeri 1 Curug. Kemudian melanjutkan ke jenjang SMP di Negeri 1 Curug dan menempuh jalur SMA di Negeri 1 Curug Utara. Kemudian melanjutkan perkuliahan lulusan S1 PIUD Universitas Bengkulu tahun 2013-2017. Dengan lagu doa lain kami mohon menundukkan kepala sejenak guna untuk memberi penghormatan kepada tamu dan ada keluarga besar. Dengan lagu doa lain dan seluruh doa tua dan hanya untuk menduduki singgasana yang telah disediakan. Dan untuk seluruh permohonan kami mohon untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Yang terhormat Lurah Kelurahan Pasar Muara Amat Ona yang mulia, maaf, dan seluruh perangkatnya yang kami hormati, keluarga besar baik dari mempelai pria dan mempelai wanita. Puji syukur pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan yang sungguh megah ini dalam rangka acara resepsi pernikahan Yoman Perspera dengan Rio Saputra yang mana akad nikahnya telah dilaksanakan kemarin siang berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Selamat beriring salam tak lupa pula kita haturkan kepada Nabi besar, Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau telah membawa kita dari alam yang sungguh kuno sehingga kita bisa menikmati alam yang serba canggih dan modern pada saat sekarang ini. Baik, kami berdua akan memandu acara pada siang hari ini dan saya tidak sendirian di sini. Saya ditemani dengan MC yang cantik dan luar biasa. Ada Teh Inka di samping dan saya sendiri Bastian Bekan Saputra dan kami akan memandu acara resepsi pernikahan Yohan Perspera dan Rio Saputra dari pagi hingga selesai. Dan kita lanjutkan kembali untuk acara selanjutnya yaitu acara pembuka. Mari kita buka acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kata sambutan mewakili dari ahli rumah, kami mohon kesediaan saudara atau saudari Husni.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan rasulullah. Yang kami hormati Bapak Lurah dan Ayamun, juga yang kami hormati Bapak serta perangkatnya, juga yang kami hormati Bapak-Bapak pemuka masyarakat dan juga cerdik-pandai, yang kami hormati Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara, para undangan yang hadir pada pagi ini, dan kepada kedua mempelai juga yang kami hormati. Pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat dan nikmat umur dan nikmat-nikmat yang lainnya. Sehingga kita semua yang hadir pada pagi menjelang siang ini, yaitu menghadiri daripada pernikahan daripada akidah Nabi Yohan Riau Yohan binti Tahirin Almarhum dengan Riau bin Sabura dari Kota Jeruk. Nah, kepada Bapak, Ibu, para undangan yang kami hormati, marilah kita bersama-sama pada hari ini berkesempatan untuk memeriahkan atas perayaan pernikahan para anak kami ini. Kita tidak menjabar, saya sebagai ahli rumah menyampaikan kita semua mengucapkan terima kasih atas kehadiran pada Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Bapak, Ibu, tamu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu pembacaan ilahi, dalam hal ini akan dibacakan oleh Saudari Rita. Alhamdulillahirabbil alamin.
Thank you.
inilah penampilan dari tari persembahan pengantin dari SR Production dengan teman gemulai pengantin wanita melakukan gerak tari sebagai persembahan sebagai rasa syukur dan bahagia pengantin wanita telah dipertemukan dengan seorang jejaka yang luar biasa tampaknya. Ion Kecibra telah disunting oleh Rio Saputra. Perlu diketahui, pengantin wanita merupakan salah satu penari yang sudah melalang buana dan memiliki prestasi yang luar biasa. Telah melakukan tarian ke seluruh Nusantara. Terimalah persembahan kado dari sahabatku Suci Ramada Jayanti sebagai owner SL Production. Thank you.
Oh,
cantik yang luar biasa. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Tapi sebelumnya kami ingin bertanya terlebih dahulu kepada kedua mempelai. Kita akan bertanya kepada kedua mempelai tentang kisah cinta dan jalan cinta mereka berdua hingga mereka bisa sampai di titik pernikahan seperti ini ya. Mulai dari kamu dulu ya. Iya, iya dulu. Tadi sudah kita baca secara singkat awal pertemuan mereka, ternyata mereka itu satu universitas. Nah, buat Rio, gimana sih pertama melihat seorang Yowan di Universitas Negeri Bengkulu? Awalnya saya kan kakak tingkat di mahasiswa tersebut di perkuliahan. Iya. Biasanya kan kalau kita punya perkuliahan itu melihat lagi kita di masuk itu untuk PPDP. Oh. Jadi waktu Yowan itu langsung jadi cinta gitu ya? Jadi cinta pada orang pertama berarti. Tapi karena saat itu dia ada pacar. Kemudian waktu dia yang sudah tinggal, aku yang ada pacar. Jadi belum ada jalan buat penyatukan. Oke, ya. Ternyata saling suka tapi sudah ada yang punya. Dan pada akhirnya dipersatukan dengan ikatan suci pernikahan. Itulah jawabannya romantis dari seorang Rio. Ternyata dia jatuh cinta pada pandangan pertama melihat seorang Yowan di Universitas Negeri Bengkulu. Sekarang kita akan mempelai wanita. Gak boleh, harus dong. Harus jawab. Harus dong. Harus jawab dulu. Iya, harus. Tadi Kak Rio bilang intinya dari jawabannya udah melalui buana, udah pacaran sama kalau jodoh harus tahu juga. Iya. Dan apalagi seorang Yowan tidak tahu kalau dia mempunyai seorang kekasih cukup satu ya. Setia. Dan akhirnya menemukan pendamping hidup, insya Allah akan setia sampai akhir hayat. Dan selamat untuk Yowan, gimana sih perasaannya menemukan seorang lelaki dapat hati seperti Rio? Pokoknya ikatan pernikahan mereka berdua dipertemukan sudah lama, kenalan sudah lama, saling cinta pun sudah lama. Tapi ada penghalang, sudah punya pacar. Tapi itu pernah kak kita ngobrol-ngobrol sama orang itu. Untuk pacaran itu siapa? Gak ada kan? Tapi cuma deket aja. Gak mau pacaran lagi. Gak mau pacaran lagi. Mereka mau menikah, iya. Luar biasa kasih aplaus buat Yowan dan Rio. Sama-sama kita berdoakan semoga mereka berdua bisa membina rumah tangga yang stamina, modern dan warung. Iya. Dan sama-sama kita menyaksikan, boleh dong mulai sekali berpegang tangan dengan tujuan hidup satu yaitu rukun rukun aman dan sejahtera. Boleh backsoundnya untuk seluruh tamu dan mari kita saksikan bersama-sama dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Acara sekolah Queen Yowan dan Tri sama-sama berdoakan semoga mereka berdua menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah dengan hikmah. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pokoknya Queen ini berarti mengabarkan suci mereka sudah terjadi.
terima kasih Ibu telah menjaga Yowan, telah memberikan pendidikan yang terbaik untuk Yowan, sehingga Yowan menemukan pasangan hidup yang direstui dan diridhoi oleh Ibu. Dan selanjutnya Yowan menyemapi sang Ibu mertua dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Terima Yowan Ibu dalam kehidupan baru Ibu. Anggap saja Yowan adalah anak Ibu, dan Yowan akan teruskan mengabdi kepada Ibu dan anak Ibu. Dan selanjutnya Rio menyuapi dan curang kesintang. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Ibu, suapan ini Rio pertama untuk Ibu, karena Ibu telah menurunkan Rio, membuat Rio menjadi seorang yang berguna bagi Nusa dan bangsa, dan telah memimpin Rio menemukan sang pendamping hidup yang tercinta. Setelah Rio menemukan Ibu mertua, yang sekarang sudah menjadi Ibu. Ibu. Bismillahirrahmanirrahim, Ibu, terimalah Rio menjadi anak Ibu. Setelah Rio menjadi seorang anak lelaki Ibu yang akan menjaga Yowan sampai akhir hayat. Bukan hanya sudah mempunyai dua orang tua, tidak boleh dibedakan, tetap samakan mereka dengan orang tua sendiri, ya. Hanya satu, anggap satu orang tua sama. Iya. Dan itulah tadi pengalaman kue telah dilaksanakan oleh kedua mempelai. Terima kasih dan sekali lagi kita ucapkan selamat hidup baru buat Yowan dan Rio, ya. Dan yang paling utama doanya cepat mempunyai mo, iya. Jangan ditunda-tunda. Siapa tahu nanti menurut jiwa tayang-tayang itu, iya. Dan di Yowan ini akan dibawa ke negeri pempek, iya. Ya.
lembut hati bahagia berpandangan apabila berkata tersentuh rasa percaya jika Yeah.
Thank you.